Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat dan salam bahagia Bagi kita semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbi surahli sadri wa yasirri amri Wah, dulu Milisani yafqahu Kauli Yang terhormat Wali Kota Metro Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin S.P.Og., M.H. atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji, M.Si. Yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 15 Lampung, Profesor Wan Jamaluddin, PhD, atau yang mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Bapak Profesor Dr. Sudarman, MAG, beserta jajarannya, pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Lampung, Ketua Badan Pembina Harian UM Metro, Bapak Dr. Muhtar Hadi, MSI, beserta jajarannya, yang saya banggakan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Nyoto Suseno MSI, beserta para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi, dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan UF Metro yang eh, kami cintai. Yang saya hormati para anggota Forkom Pindah, Kota Metro, dan mitra dari UM Metro, stakeholder dari UM Metro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan para orang tua, wali, ataupun pasangan dari wisudawan-wisudawati yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir pada momen yang sangat penting ini yaitu wisuda UM Metro sekaligus milat ke-57 UM Metro. Salawat ring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati hadirin yang saya muliakan pada kesempatan yang baik ini izinkan saya atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengucapkan selamat kepada para orang tua, wali ataupun pasangan dari wisudawan-wisudawati atas tuntasnya proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu di UM Metro baik itu yang menyelesaikan program diploma, program sarjana maupun program magister. Saya mendoakan mudah-mudahan keberhasilan putra-putri Bapak Ibu ataupun pasangan Bapak Ibu pada hari ini akan menjadikan keluarga Bapak Ibu semakin bahagia, merasa lebih lengkap lagi dengan kehadiran seorang sarjana ataupun magister ataupun ahli madya di keluarga Ibu. Saya juga berkeyakinan bahwa putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu akan terus mewujudkan mimpi-mimpi dari keluarga Bapak Ibu untuk meraih kesuksesan-kesuksesan selanjutnya di masa yang akan datang. Menjadi seorang sarjana, menjadi seorang ahli madya, menjadi seorang magister memiliki konsekuensi pada Anda dengan disematkannya gelar di belakang nama Anda, ada konsekuensinya itu Anda diminta untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang Anda peroleh di UM Metro dalam kehidupan sehari-hari Berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan, maupun juga berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, di mana nanti Anda berada, di mana nanti Anda berkarya. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada Anda semua: yang pertama, bahwa keberhasilan hari ini adalah keberhasilan bersama, keberhasilan yang tidak datang dari usaha Anda sendiri tapi keberhasilan yang didukung oleh banyak orang. Orang tua Anda, pasangan Anda adalah orang yang paling berkontribusi sehingga Anda bisa menyelesaikan pendidikan di UM Metro. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengingat apa-apa yang sudah diberikan oleh orang tua Anda, oleh pasangan Anda, sehingga Anda bisa menyelesaikan pendidikan di UM Metro. Berterima kasih dengan cara mendoakan orang tua Anda, orang-orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan pendidikan Anda adalah salah satu cara yang paling gampang untuk bisa Anda terapkan. Berterima kasih dengan mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan kebahagiaan bagi mereka, mendoakan keberhasilan juga bagi mereka adalah cara salah satu cara terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada guru-guru kita, dosen-dosen kita yang juga sudah mentransferkan ilmu pengetahuannya kepada Anda semua. Semangat untuk menjaga tradisi akademik yang dipegang oleh dosen-dosen Anda, itulah yang melahirkan sarjana-sarjana ahli media, ahli media maupun magister-magister magister di UM Metro ini. Tradisi akademik mewariskan ilmu pengetahuan itu tetap terjaga di UM Metro sehingga Anda bisa menyelesaikan pendidikan di UM Metro. Yang kedua, saya ingin berpesan kepada Anda semua bahwa gelar kesarjanaan ini bukan akhir dari perjalanan Anda dalam hal pendidikan. Karena sesungguhnya Anda bukan tujuan utamanya hanya sekedar memperoleh gelar keserjanaan. Tapi sesungguhnya Anda diminta untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat yang terus meningkatkan kompetensinya agar bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, agar bisa menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan orang-orang di sekitar Anda sebagai guru-guru Anda dan menjadikan lingkungan Anda sebagai sekolah Anda. Agar Anda bisa melakukan itu, syaratnya adalah Anda tidak boleh memiliki rasa tinggi hati, memiliki rasa sombong, memiliki rasa lebih baik dari orang lain. Kalau itu ada dalam hati Anda, maka Anda akan sulit untuk menjadikan orang-orang di sekitar Anda sebagai guru-guru Anda. Sehingga Anda akan sulit untuk terus bertumbuh menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hindari sifat sombong itu, hindari tinggi hati merasa lebih baik dari orang lain, agar Anda bisa menjadikan orang-orang di sekitar Anda sebagai guru Anda, sehingga Anda benar-benar bisa menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga pesan saya adalah bahwa sungguhnya Anda dinobatkan sebagai alumni dari UM Metro. Yang berarti Anda akan tetap memiliki ikatan hubungan dengan almamater Anda. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda berada di tengah-tengah masyarakat itu akan memberikan dampak pada almamater Anda. Oleh karena itu jaga nama baik almamater Anda. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, mengembangkan keilmuannya, mengabdikan ilmu pengetahuannya agar bisa memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara itu Anda ikut membesarkan nama almamater Anda. Tetapi kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji maka sesungguhnya Anda telah mencoreng nama baik almamater Anda. Oleh karena itu jaga nama baik almamater Anda ini dengan cara menjadi manusia bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Dengan cara apa? Menjadikan orang-orang di sekitar kita sebagai guru-guru kita dan lingkungan kita sebagai sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para orang tua, wali maupun pasangan wisudawan wisudawati. Selamat kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan UM Metro dan juga selamat kepada para wisudawan wisudawati. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengabdikan ilmu kita bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita. Demikian yang bisa saya, saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.